Test audio. Hello, good evening everyone, welcome back to the stream. Kala here from Kala di Matra channel, your self-created Android VTuber. Hi everyone, I used the wrong background. It's supposed to be nighttime, hold on. Wah. Yoji, welcome, hello. I'm sorry I changed the schedule for today's stream. I wanted to do it in the afternoon, but I forgot that today is holiday, which means that everyone in the house is staying at home for the whole day, basically. So I cannot stream in that kind of environment. So I need to wait until nighttime to stream. And yeah, here we are. And I need to postpone another 10 minutes to start the stream because I need to make sure that everyone is already in their room and is already going to sleep. Hello, welcome. Yoji, welcome. 1, 2, 3, 4. Namanya menarik sekali. Welcome to the stream. Selamat datang. Halo. I hope you're enjoying your stay. Today I'm gonna play a very nostalgic game, I guess. Very old game. Zuma. Zuma Deluxe. And same as before, if I stream around this hour, I cannot speak too loud, so I'm sorry for that. Before I go into the game, can you just tell me if the audio is okay? Is there any problem with my mic or something? Test. Test 1, 2. Hello. Because last time on my last stream, when I was playing Lethal Company, suddenly in the middle of the stream, my voice turns very deep. As if I'm using like a voice changer or something, even though I don't have that on my plugin, on my filter on OBS. I still don't know why that happened, but hopefully today it's okay. It's okay? Okay. Thank you, Yonji. Sumpah, kemarin tuh masih gak ngerti kenapa tiba-tiba berubah jadi kayak gitu. And here's the game. Oh, chill banget. Tunggu. Matiin dulu BGM-nya. Okay, BGM off. And... the game is so loud. Sorry. Okay. Full screen. Okay. This is the main menu. Do you guys remember this? Do you guys remember this game? It says here in the bottom left that it says the original game was by PopCap and it came out in 2003. It's been 21 years since this game was first released. Pengen denger yang kemarin malah kayak Daddy gitu suaranya. Enggak enak banget gua waktu nonton videonya lagi didengerin tuh suaranya kayak bener kayak kemarin siapa yang bilang Rico apa ya? Kayak ini, kayak terdakwa kasus apa gitu, terus diwawancarai pakai voice changer. Nostalgia, iya ini game lama banget. Kalian umur berapa dulu waktu main game ini pertama kali? So this is not the original game. Let me explain a little bit. Somebody on the internet remastered the game into an HD version. I put the link in the description if you want to download the HD version of the game. It's free. It's supposed to be like a non-profit project by the guy that make this. So you can check the description for that. Jadi game ini tuh bukan yang originalnya. Seseorang di internet tuh mereka bikin remaster HD-nya game ini. Jadi ini tuh sekarang HD gitu. Beda banget sama originalnya. Kelihatannya lebih crispy. Terus kalau kalian mau download ada di deskripsi stream ini. 7/8. Oh, 7. Oke. Umur 7. Gua umur berapa ya tahun segitu ya? Jangan kasih tahu deh. Umur 2 tahun seriusan ya, Uji? Umur 2 tahun udah main game PC. Belum berakhir aja udah ada gamenya. Iya, betul juga. Oke,
Jadi versi remasternya tuh dia agak beda. Kalau nggak salah tuh kalau di game originalnya kita harus unlock satu-satu gitu. Tapi di remaster ini kita bisa pilih stage-nya yang mana aja. So in the remaster we can choose the stage, but on the original you need to go to unlock it one by one. But I'm just gonna start from the beginning and we'll try the easiest difficulty for now. Let's see. Terus kasih tahu kalau audionya kekerasan ya guys. Kalau audio gamenya kekerasan atau suara gua kekerasan. Sound effect-nya tuh nostalgic banget. Dengar suara pecahan-pecahan bolanya tuh terngiang-ngiang dari dulu sampai sekarang. Kalau sambil main gini susah baca chat ya. Tunggu. I'm gonna read your chat after I complete the stage. Okay. I think the key to do this game good is to make combo, right? Combo helps a lot with the score, I think. Kalau ini difficulty-nya masih yang paling gampang. Nanti kalau yang susah tuh harus ngandelin combo-combo gitu kalau nggak salah ya. Aduh, mulutnya udah mulai kebuka. Padahal yang paling gampang difficulty-nya. Oh, tapi udah penuh. The bar is already filled. So I think now I need to just clear this and then we can clear the stage. Oh, combo. Terus suara nembaknya juga khas banget. Pletok. Hey, let's go. Waduh. Oh no, what happened? My game froze. Are? Lah. Ngebug game-nya enggak mau jalan. Gue baru sadar di stream masih kecil banget ya game-nya ya. Kalau dulu saya kejar-kejaran buat ambil koinnya, tembak yang merah. Yudis, tira, welcome to the game. Welcome to the stream. Iya, gamenya keras nih. Tunggu. Terus gue baru sadar di stream ternyata kecil banget gamenya. Wait. Let me try to fix this. I'm trying to start task manager, but it's not showing up. Aduh, dari kemarin scuff terus streamnya, sumpah nggak ada yang bener. Padahal Zuma Deluxe tuh harusnya game paling game ringan banget ya, malah bermasalah juga. But yeah, welcome everyone, welcome Yudhistira, Riku juga, welcome Riku. Game nostalgia, iya nih. Gue kualat kali ya gara-gara main gamenya yang versi HD, remaster buatan orang. Tapi gue beli gamenya juga loh di Steam. Gue gak baca gamenya. I didn't pirate the game. I bought the game on Steam, but I don't play the Steam version, I play the HD remaster version. And maybe this is karma for me because I didn't play the official version. I cannot stop the game, dude. How? Gak mau di close game-nya. Mau balik ke OBS juga gak bisa. Bro, gimana ya, bro?
Mungkin ada log yang salah. Gamenya crash iya nih. Bisa-bisanya game kodok nge-crash. Relog Fakala. Gue tuh dari tadi nyoba buka task manager nggak bisa. Terus ALTF4 nggak bisa, close window gamenya nggak bisa. Mau pindah ke OBS pun nggak bisa. Harus bagaimana coba? Tunggu-tunggu. Start? Yeah, start work. But then what? I need to close the game. Berisik lama-lama gamenya. Aduh, gimana dong? Tunggu-tunggu. Oh! Tadi udah bener-bener. Tunggu-tunggu. New desktop kali ya. Oke. Lah! Kenapa balik sini lagi? Tunggu. Aduh, gimana caranya? Masa sepanjang stream gini terus? Pencet aplikasi lain gimana? Ada respon nggak? Nggak ada. Tunggu. Jadi si gamenya tuh dia... Oh! Lah! Gue bisa pindah ke aplikasi lain, tapi cuma sedetik doang, abis itu pindah ke gamenya lagi. Otomatis. Let me type something in chat in case someone came in and they got confused. My game crashed. And I'm trying to fix it. Please wait. Gimana ya? Atau jadi stream free talk aja ya pakai BGM-nya kayak gini. Pencet spasi, coba spasi nggak ngaruh. Spasi nggak ngaruh. ALTF4 nggak bisa. Sebenarnya tuh task manager-nya udah kebuka. Di ALTTab tuh kelihatan, cuma nggak bisa pindah ke aplikasi lain. Selalu kalau diklik tuh pindah ke game ini lagi. Terus gamenya nggak mau di close. Gimana ya caranya ya? Kalau gini caranya gue nggak bisa end stream juga ini, stream selamanya kayak gini. Wait. Control Alt Delete. Task Manager. No, it's not working. Hold on. Gimana ya? Belum 20 menit live crash. Iya nih. Sorry ya. Oh, bisa ke task manager. Oke. Oh, akhirnya. Akhirnya. Cabut kabel PC biar bisa keluar terus on. Kalau gitu streamnya end nanti, Yudis. Oke, tapi udah berhasil. Finally. Caranya guys, tahu nggak kalian? Pencet tombol start, terus tab, terus nanti kita pilih new desktop. Nah, di new desktop gitu baru buka task manager, baru bisa. Waduh, aman. Oke. Kayaknya kita emang harus main versi originalnya deh. Kayaknya nggak direstui sama PopCap. Kita main yang versi HD-nya. Keburu panik tadi, iya. Kalau tadi nggak bisa di-close, harus end stream gue terpaksa. Mana bisa stream kayak gitu. Game kodok ilegal nih. Iya, Riko. Cuma gue nggak...
Gak bajak sih. Gue beli gamenya. I did buy the game. I just download the HD remaster. Ini bukan yang ori. Yang tadi bukan. Yang tadi tuh ada orang bikin remaster HD-nya gitu. Makanya gambarnya lebih bagus. Keras banget. Tapi mungkin karena remaster HD gitu nggak stabil kali ya, jadi banyak bugnya gitu mungkin. Oke. Let me just pull it up on OBS. Ini kenapa avatar gua melayang-layang begini coba? Turun. Oke. My avatar was floating. Itu nih. Game capture. Zoom. Oke. Muncul kan? Muncul nggak? Gue nggak bisa cek OBS soalnya. Nggak muncul dong. Kenapa nggak muncul? Aduh. Come on. Sekarang masalahnya malah nggak bisa muncul di OBS. Gimana nih? Sabar, sabar. Kita bisa perbaiki ini. Tunggu. Window capture aja kali ya. Ribet banget. Pengen pulang pakai PC. Stream pakai PC lagi. Device not connected, apaan? Game capture, specific window, zoom up. Okay. Tetap nggak mau muncul, kenapa ya? Aduh, Zuma game enteng begini, kenapa? Kenapa susah banget sih di sini? Aku ada waktuku yang aku ada waktu tuh yang full game house gratis semua, cuma lupa linknya hilang kemana soalnya baru build laptop. di Steam tuh game-game tua kayak gini murah kok. Ini gue beli cuma 9.000, 9.000 perak. Tapi kayaknya itu lagi diskon juga sih. Gamenya belum aman. guys, I want to try something, but can you guys promise me something? I'm trying to use game capture and Windows capture, but both of them is not working, right? So I need to use screen capture, so it will capture the whole screen, or display capture. It will capture the whole display, but you might see something that you shouldn't see. If I mess up, you might see something you shouldn't see. If you see something yabai or something you shouldn't see, just pretend that you don't see it, okay? Because otherwise I cannot show you the game. Han, welcome. Sekarang namanya jadi Han Place. Welcome to the stream. Kenapa nih Zoom-nya? Zoom-nya kita tadi gimana jelasinnya ya? Pokoknya banyak masalah teknis deh. Terus sekarang mau munculin gamenya lagi tapi harus pakai display capture. Jadi nanti mungkin kalau display capture itu semuanya kelihatan gitu, sama OBS-nya juga kelihatan. Jadi kalau ada sesuatu yang kalian lihat yang nggak seharusnya gue kasih lihat, tolong lupakan saja ya. Display capture. Wah, ya baik. Oke. Tapi kan. Oh, tunggu, tunggu, tunggu. I need to go back here first. And then put this display capture over. Ini nanti gue setelah stream, gue hapus deh videonya. Takut ada apa-apa. Saksinya cuma kalian berlima sekarang. Oke. Okay. Semoga benar sekarang. Benar kan? Coba gue cek di HP dulu.
gamenya. Game enteng tapi ribet. Iya. Mending pakai masker dulu lah buat jaga-jaga. Enggak, ini enggak bakal munculin ini kok. Bentar, sekarang masalahnya malah ini jadi kecil banget. Gimana cara gedeinnya? Tunggu. Wow. Gini. Ya, tapi belakangnya masih kayak gitu. Eh, bener-bener. Eh, bener gak sih? Oh, lumayan, lumayan, lumayan. Gue harus lihat handphone gue, harus lihat HP gue biar bisa lihat udah bener atau belum. Tapi ini masih kurang gede sedikit lagi. Bisa digedein, Riku, cuma harus trial and error gitu, susah lihatnya. Tunggu. Gede dikit. Segini kali ya. Gua kira bakal nongol mukanya. Enggak lah, kameranya nggak diaktifin. Kecuali kalau tiba-tiba ada yang ngehack terus ngaktifin kamera gitu. Ah, gini udah lumayan ya gini ya. Settingnya susah banget anjir. Udah tuh, oke, mantap. Perjuangan luar biasa cuma sekedar mau stream Zoom anjir. Sekarang tinggal audionya, tes-tes. Kasih tahu kalau kegedean audionya ya. Boleh lah, boleh lah. Oke. Let's go. Your game was saved when you were quit, blah blah, new game. Temple of Zukulkan. Let's go. Ini kualitas grafiknya tahun 2003, guys. Gas sampai end gameplay, let's go. Sampai sahur kita lanjutin ya. Speedrun, let's go. Let's do speedrun. Wow, Zuma. Lah, cepet banget. Gak kayak yang tadi. Udah selesai ini. Let's go. Wih. Udah segitu aja, gak usah full juga gak apa-apa. Oke. Iya, lagian settingnya biar full juga susah. Gak bisa liatnya. Nggak bisa ngaturnya. Aduh. Aduh. Salah terus. Oke. Koin ya? Koin itu penting ya? Wow. Wah. Gampang banget. Speedrun beneran ini mah. Let's go. Let's speedrun this game. Zack, welcome to the stream. Iya, jadinya malam, Zack. Sorry, jadwalnya diganti. Veteran Zuma kah? Iya, gue udah main dari tahun berapa? Tadi mode arcade. Ah, mungkin. Yang penting kombi. Combo. Kayaknya gue belum pernah namatin game ini deh. Game ini tuh ada tamatnya gak sih? Ada kayak bosnya gitu. Di sini siapa yang pernah namatin game ini? Lah ini nutupin anjir. Eish. Wih, mantap. Wih, jago banget. Nah, ternyata kalau main game originalnya lancar gini, cuma masalahnya cuma ini doang, cuma resolusinya aja.
Berarti memang tadi nggak diberkahi main versi bacakannya. Nares, welcome to the stream. Bapakku pernah namatin, serius, legend banget bapaknya Nares. Gimana bukbernya Jack? Oh iya si Zek habis bukber, gimana bukbernya? Langsung ditawarin student exchange, gila. Tamatnya mudah kalau nggak salah, cuma stage sebelumnya susah bin ajaib. Oh, we'll see, we'll see. Coba kita lihat. Dulu gue game PopCap tuh paling suka mungkin Plant vs Zombie kali ya. PopCap nggak sih itu? Sama Feeding Frenzy juga lumayan tuh. Ini bom nih. Hijau mana hijau? Wow, let's go. Okay. Wae. Ntar selesai stream ini kalian terngiang-ngiang lagu ini pasti. Gua ngalangin. Oke. Okay. Aduh. Woi, let's go. Inkazuma. Level 1-5. Yang baru inget yang lawan bos tuh Zuma Adventure. Yang ada Zuma Adventure, gue baru tahu malah. Aduh, salah. Yang ini kok kenceng banget. Wow. Oh, chain bonus ada juga. Jadi kalau kita sekali nembak clear tuh ada chain bonus juga ternyata. Wah. Wow. Ah, kegampangan ini game anak-anak. Too easy. Aduh, itu ada bom pedal. Yeah. Wah. Wow. Apa ngalangin? Ya hilang deh chainnya. Aduh. Kuning. Let's go. Oke. Okay. Bisa. Aduh. Let's go. Dikit lagi. Wah. Mantap. Ih, pada peluk-pelukan kalian ngomongin apa? Nares, iya peluk jauhan. Gak sampai lulus bang, mantap. Oke. Duluan mau ngerjain tugas dari Asdos biadab. Oke okay, Zack, semangat. Have fun semuanya. Thank you Zack, thank you for stopping by. Semangat tugasnya. Si Zack tuh gue ngerasanya Zack tuh kayak ini deh, kayak mahasiswa teladan gitu, kesayangan dosen. Han punya IG nggak? Wih, kalian pada PDKT di chat ya, bagus, lanjutkan. Si Nares. Nares speaknya jago, bagus. Mungkin minggu depan gue lanjutin main game-game PopCap aja kali ya, cari game PopCap lainnya. Soalnya kemarin tuh kayak game yang gue anggap enteng kayak Little Company ternyata berat di laptop ini.
Hei. 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 Ah, ini ponakan gue harusnya mainnya game-game gini nih, bukan nontonin TikTok kan. Mendingan disuruh main game pocket gini ketimbang nontonin video gak jelas. Wah, wah. Oh no. Wah. Makin kerasa mulai cepet nih di sini. Ish. Boom, let's go. Game PopCap apa yang lebih santai mainnya, guys? Kalau game ini tuh gue harus perhatiin ini terus, nggak bisa baca chat. Apa ya game PopCap yang santai ya? Gak ada yang santai game PopCap. Feeding Frenzy, Insane Aquarium. Apa ya? Oh. I forgot to speak in English. I keep forgetting to speak in English on my stream lately. But I was saying, maybe I should do just a full week of PopCap games for next week. But I want to find PopCap games like this, but one that is more chill. Because with this one, I need to keep paying attention to the screen and I cannot read the chat. Susah mah ngasih tau ponakan. Iya mereka, tapi mereka... Apa ya, mereka tuh benar-benar beda sih generasinya ya. Gue nggak bisa ini, nggak bisa relate. Mereka tontonannya tuh apa sih, skibidi nggak ngerti gue. Jejelin aja lah, siapa tahu dia jadi VTuber juga. Enggak nih, ponakan gue tuh kan mainnya di HP ya, terus gue pernah kasih lihat game di PC, terus mereka megang mouse-nya tuh kayak megang HP gitu, aneh banget. Jadi pakai jempol gitu ininya, mencetnya. Harus dikenalkan sama game PC mereka. Feeding Frenzy sama Grizzly itu yang mana ya? Lupa gue. Yang slime dalam HP, apa tuh? Ini kalian ngomongin game PopCap atau game lain? Anak sekarang gak mau kayaknya main game ini pasti. Iya. Mereka tuh apa ya? Maunya tuh Roblox, terus... Minecraft gitu masih mau. I don't know, man. Hamster yang dalam ball. Oh, hamster ball. Iya, benar-benar. Tapi hamster ball game 3D mungkin agak lebih berat. Tapi gue catat deh, hamster ball asik tuh. Hamster ball. Aduh, lupa yang boneka pom-pom itu. Apa ya? Kalau Bejeweled? Ah, Bejeweled gue ingat. Skibidi tetap di hati. Iya, soalnya dari kecil udah tahu HP, kita mah sampai umur 10 tahun masih manjat pohon. Kalian tahu nggak gue pertama pakai HP tahu umur berapa? SMA apa ya? Kayaknya SMP pernah dikasih HP, tapi cuma untuk komunikasi darurat doang. Punya HP yang beneran HP sendiri tuh kayaknya baru SMA deh, atau akhir SMP gitu kalau nggak salah. Hati-hati ponakannya ketularan skibidi. Salah, Yudis, justru gue yang ketularan skibidi dari mereka. Gue tahu meme skibidi, tahu lagu skibidi, terus lagu apa, karakter-karakter toilet, terus TV man gitu tuh dari mereka, anjir. Gak ngerti gue. Skibidi pop-pop, yes. Pertama kali kelas 7 itu pun gak dikasih full dan masih pilih ganggur. Sama berarti Yuji, betul-betul, sama-sama. Oke, lanjut. Sorry kalau batuk-batuk dikit ya. Batuk dikit gak ngaruh.
Gue kalau nonton VOD stream gue tuh kadang-kadang sadar lah, akhir-akhir ini tuh jarang banget stream pakai bahasa Inggris gitu, tapi selalu lupa. Selalu lupa. Kalau udah ngobrol pakai bahasa Indonesia tuh susah switch ke bahasa Inggrisnya. Tapi anehnya tuh kalau ada viewer yang pakai bahasa Inggris, terus gue ngobrol sama mereka, switch ke bahasa Indonesianya juga susah. Jadi serba salah gitu. Hijau, hijau, biru, kuning. Oh, gue inget. Gue inget yang Yoji ngomongin tadi. Bukan Grizzly, Iggy, bukan si Iggy Pop atau apa? Iggy Pop bukan. Wih. Ah, terus kalau mau cari game yang chill banget tuh ini. Game mencari item. Jadi gamenya tuh benar-benar cuma ada gambar besar gitu kayak di ruangan, terus suruh nyari item berapa puluh gitu. Apa nama genrenya ya, nama gamenya? Let's go. Kalau itu ada backwards. Kalau kalian ngasih tip, kayaknya gue nggak bakal sempet baca deh. Selalu harus perhatiin screennya terus. Eto. HP lama masih bisa dimainin asal kalau main crash. Hahaha. Mau aneh share lagu original CBD tapi nanti copyright. Gue kayaknya belum pernah denger originalnya deh. Gue dengernya tuh cuma sepotong-sepotong doang. Tapi gak tahu ada pernah denger originalnya atau enggak. Anak-anak umur 8 aja doa CBD gara-gara kebanyakan nonton. Doa CBD. Iggy Pop. Nah, Resdana, kalau aku mau nyelesain PR deh hari Kamis. Kemudiannya besok anjir. Wow, itu lama. Okay, Nares. Good luck with your homework. Semangat PR-nya. Eagle, bukan Iggy Eagle. Okay, minum dulu. Let me drink some water. Okay. Dulu waktu SMP tuh gue diracunin temen gue main game. Gue pertama main game Pokemon tuh kayaknya SMP deh. Jadi temen gue tuh ada yang punya simulator GBA apa ya? GBA atau pokoknya ada beberapa simulator, ada GBA, ada Nintendo DS, ada apa lagi ya, banyak konsol-konsol gitu. Nah, gue diracunin simulator itu, dulu sering banget main game itu. Pokemon, terus apa lagi ya. Terus di simulator itu tuh kan ada kayak bundle game banyak gitu kan. Nah, di dalam bundle itu tuh ada game ini aja, ada game porno. Jadi dari SMP tuh dikenalin itu gara-gara teman gue anjir. Jadi gamenya tuh kayak poker gitu, tapi ada gambar-gambar dewasanya gitu. Gue kenapa ngedox diri sendiri ya? Expose diri sendiri. Tapi gue nggak main kok, gue cuma lihat temen gue main doang. Gue mainnya Pokemon. Tapi asik Nintendo DS tuh. Gue nggak punya konsolnya, tapi main di emulator doang kan. Tapi teman gue ada yang punya.
ada yang punya Nintendo DS. Asiknya tuh kan layarnya dua ya. Terus layar yang bawah tuh bisa touchscreen gitu. Dulu kerasanya udah canggih banget touchscreen gitu tuh. Ah, cat. Anjir, gue baru tau ada cat. Aduh. Why did you come at such bad timing, cat? Aduh, ketahuan cat, guys. Oke, okay, let's read the chat first. Kalau main game ya, boy, oh my god, parah. Gua nggak main cat, sumpah. I was just seeing them. I watch my friend play it. I don't play it myself. Ternyata kalau masa SMP unseiso. Enggak, gua seiso-seisonya murid SMP. The most seiso chugakusei ever. Apakah di search pas pulang? Enggak di search, Riko, itu tuh udah jadi bundle gitu. Jadi gue punya gamenya sebenarnya. Jadi satu bundle tuh kayak ratusan game gitu. Game-game GBA sama game-game Nintendo DS. Konsol DS second ada banyak tuh di Tokped atau FB Market kalah. Berapa ya harganya ya? Bisa di stream gak ya game DS tuh? Kayaknya susah deh. Kalau saya aja dulu pas kelas 2 dititipin HP CP sama bunda aja berasa kayak orang paling modern. Oke. Okay. Welcome to the stream, by the way, Kat. Welcome, welcome. Aduh, salah. Back to game. Guys, Kat itu dia mau reveal model barunya. Kapan ya, Kat ya? Bulan depan atau? Pokoknya deket-deket ini deh. Kalau kalian belum follow Cat di Twitch, silakan follow. Mungkin bisa cek YouTube channelnya, terus lihat link di situ. Kemarin konsol DS aku beli harganya nggak sampai 700 kayaknya. Oh, I see. Tapi sejujurnya kalau gue mau beli konsol bekas, gue lebih tertarik beli PS2 deh. Lebih nostalgic PS2. Gue anak PS dulu soalnya. Hari-hari SMP tuh dihabiskan main PS sampai dimarahin. Mau ujian nasional tuh TV-nya ditulisin kalah belajar gitu biar gua gak main PS. Tapi lulus SMP gua jual konsolnya ke temen gua. Tobat ceritanya. Tapi gak nyesel sih main PS sampai kecanduan gitu tuh. Mengenalkan ke apa ya, ke dunia gaming. Terus justru dulu sumber belajar bahasa tuh paling banyak dari PS ketimbang dari sekolah. Soalnya dulu internet belum terlalu kenceng ya, belum terlalu ramai. Wih. Bomnya hilang duluan. Gila. Oke. Let's go. Easy peasy. Ayo tunggu buat chat dulu. iya, bulan depan kalah. Pas bulan depan lagi. Wih, oke. Iya, silakan dicek, guys. Good luck, Kat. Oh! Gak jadi deh, gue pengen ngomong sesuatu tapi gak jadi. Konsol DS mahal, blablabla. SMP masih primitif, blablabla. Iya, dulu aku Wii-nya diumpetin pas UNSD. Dulu tuh temen gue ada yang punya konsol banyak banget di rumahnya. Terus kita tuh kan satu kelompok les bahasa Inggris gitu ya. Terus nentuin tempatnya tuh mau di mana, selalu di tempat dia soalnya habis les tuh selalu main game.
ada Wii, ada DS, ada PS, terus ada meja pingpong. Lengkap banget di sana. PS2 main GTA pasti normalnya. Kayaknya nggak ada orang yang nggak punya, yang main PS2 tapi nggak punya GTA deh. Pas banyak dibeliin PS sama ayah, malah dibuat main rumah-rumahan sama adik. Hah? Gimana ceritanya? Main PS tapi rental. Kalau itu PS1, gue dulu sempet ngalamin rental PS1 tuh. Mainnya tuh dulu ada game Tamiya sama ada game apa sih? Vigilante, kayak Twisted Metal gitu. Kalian ingat nggak? Bla bla bla. Rumah anak kaya tuh orang. Rumah anak kaya. Iya benar. Dia kayaknya paling kaya di sekolah. Terus gue bersyukur gue berteman sama dia. Materialistik banget ya, bersyukur berteman sama orang cuma karena duitnya. Ya gimana lagi? Anak kecil mah taunya yang penting main game. Tapi dulu konsol kayak DS sama Wii itu emang udah kelihatan canggih banget loh. Wii kan banyak attachment-nya juga kan ya. Kalau main game shooter tuh ada kayak attachment biar jadi kayak senapan gitu kan. Keren banget tuh. Terus gue udah gak pernah kontak sama teman itu lagi sekarang. Kayaknya dia kerja di luar deh. Programming gitu. Gak tahu di mana sekarang. Sementara gue jadi VTuber. Sedih. Okay. Waduh, ini mulai hektik, anjir. Bom. Bom, please. Let's go. Wow, mantap. Okay. Cuma tinggal nge-clearin ini doang. Aduh, salah. Oh no. Merah. Wey. Satu lagi. Backward lagi. Bagus. Ah. Oke. Okay. Ah. Ternyata skill nge-aim gitu tuh nggak cuma kepake di FPS juga ya, di sini kepake juga. Wah. Wah, wow, let's go. gue kira rental PS itu banyak. Jadi itu masih ngerti. Gue salah ngerti. Gue pikir tadinya itu game-nya, game fisiknya. Kayak kasetnya tuh dibikin rumah-rumahan, gimana ceritanya coba? Kenapa nggak coba main sama bocil-bocil? Kita langsung beli PS5 aja, biar bisa ketemu Chen-chan. Waduh, PS5 masih mahal nggak sih sekarang? Pertama rilis tuh mahal banget kan? Nggak sedih jadi anime boy yang di internet kalah. Kamu jadi punya banyak waifu baru. Kacau. Main PS2 yang kumainin seingatku itu Mortal Kombat 2, FIFA,
Call of Duty Digimon. Digimon bagus di PS2. Isinya Desert Storm. Oh. PS5 masih sama mahalnya kayaknya. I see, I see. Yaudah gas Riku, beli PS5 aja Riku. Stage 2 complete. Tapi setelah kenal PC gaming tuh udah nggak butuh konsol sih perasaan. Kapan ya pertama kali kenal PC gaming? Dulu sih PC rumah kehitungnya udah PC gaming sih karena ada gamenya walaupun sekedar game popcap gitu. Okay. Game pop. Wah, dulu ada game ini. Game Tarzan. Game-game Disney gitu dulu banyak. Ada Tarzan, ada... Oh, gue main itu aja kali ya minggu depan ya. Game-game nostalgia gitu. Temanya nostalgia. Dulu ada Tarzan, terus ada game Hercules. Hercules. Terus, apa lagi ya? Kayaknya banyak deh. Ah. Wah. Kayaknya Asterix Obelix tuh ada gamenya juga gak sih? Tapi gue gak main kayaknya. Yang paling ingat cuma Tarzan sama Hercules doang. Let's go! Oh, so this is level 3-1. Now it's 3-2. Bentar, gue coba cek ke main menu dulu ada berapa sih. Kayaknya dari tadi... Ah, tapi new game ya? Nah, jadi deh, continue aja. Gue pengen lihat sekarang tuh udah di temple yang mana gitu, tapi ternyata nggak bisa. Aku masih pengen konsol Nintendo karena mereka eksklusif kebanyakan gamenya. Iya, nggak kayak PS atau Xbox gitu, mereka biasanya ke PC. Tapi Nintendo tetap di Nintendo. Switch ya, Switch. Gua nggak tahu sih kalau beli Switch mau main game apa. Gua kepikirannya cuma Suika game doang, anjir. Tapi nggak keren banget beli Switch sekedar cuma main Suika game. Itu backward. Yoji, gue udah bilang kalau ngasih tips di tengah game tuh kayaknya nggak bakal bisa gue baca. Bentar, let me adjust the game position. I think I can move it a little bit. Maybe like this. Okay. Oke. Okay. Oke, okay, mendingan lah. Susah banget. Tapi kalau Xbox sama PS nggak perlu lagi karena udah ada PC. Betul, betul. Sekarang tuh yang beli PS tuh kayak... lebih buat keluarga gitu nggak sih? Buat dipakai seluruh keluarga, nggak dipakai pribadi. Main Tarzan susahnya minta ampun, iya. Pas tidur mimpi jadi kodok kacan. Kenapa? Gak ada yang deluxe kecuali yang adventure baru ada mapnya. Ah, gue pengen nyoba yang adventure deh. Kayaknya dulu belum pernah dengar yang adventure. Main Dynasty Warrior jadi kesukaan gue sampai sekarang gue ingat. Ih, Dynasty Warrior yang keberapa? I think I play 4 or 5. Kayaknya dulu gue mainnya Dynasty Warrior 4 atau 5 gitu. Yang paling kuat sih ini kan, Lubu.
NFC Warrior. Bagus sih Dynasty Warrior emang. Tapi gue dulu sukanya itu Tales of. Kalian pernah dengar game Tales of nggak? Jadi serinya tuh seri Tales of. Ada Tales of Legenda, Tales of Symphonia, Tales of Berseria. Ada banyak. Yang di PS2 yang gue mainin tuh dulu Tales of Legendia, Legendia. Itu game JRPG pertama yang gue mainin kayaknya. Perkenalan pertama gue ke JRPG, Japanese RPG. Dan gamenya tuh panjangnya, minta ampun. Kan ada main mission ya. Main mission tuh misi menyelamatkan dunia gitu. Itu pun udah panjang. Terus setelah selesai misi utama itu, ada misi tiap karakter coba. Sementara itu ada 8 karakter atau berapa gitu. Ada misi tiap karakter dan itu pun panjang-panjang. Terus kalau udah nyelesain semua misi karakter tuh ada endingnya lagi, ada ada ending credit begitu. Jadi dua kali endingnya. Sebagai anak SMP yang belum ngerti bahasa Inggris banget tuh sebuah pencapaian sih menyelesaikan game itu tuh. It's a big achievement for me to finish playing a JRPG game as a middle schooler who doesn't understand English completely. Kalau yang satu gini masih gampang sih, kalau yang lubangnya dua gitu. Susah anjir. Oke, mantap. Main karakter mata satu. Siapa tuh? Siapa-siapa? Gue lupa. Tamatin ini baru lanjut yang adventure. Riku tuh kenapa suka banget sama Zuma coba? Abis ini gue harus stream Zuma lagi yang adventure. Boleh sih, nggak masalah sih. Asalkan gamenya enteng. Tunggu. Aku mau baca chat. Sampai N gak tuh, lah? Sampai N, iya. Sampai N. Jujur kalau dengar suara deg-degan... Jujur kalau udah dengar suara deg-degan pas mau deket mataharinya itu momen paling nyebelin, sumpah. Betul. Betul. Mainin semua Zuma ada berapa emang? Ada berapa game Zuma? Wow, bomnya satisfying banget. Hey. Tapi gue kalau dipikir-pikir, melihat ke belakang ya, sekarang kalau diinget-inget lagi tuh sebagai anak kecil, sebagai anak SMP tuh dulu, gue dulu main game-game yang seharusnya gak gue mainin di umur gue anjir. Kayak God of War gitu. Kalian tahu God of War? Itu banyak adegan eksplisitnya di situ. Tapi gue dulu main-main aja. Mana TV-nya di ruang keluarga lagi, di ruang tengah gitu. Tapi gak ada yang negur. Selama gak ada yang negur gak apa-apa. Grand Theft Auto juga
GTA San Andreas juga sebenarnya itu nggak boleh buat anak-anak sebenarnya. Kalian yang versi Play Store. Duh, maaf kalau udah semangat tulisan saya jadi berantakan, gak apa-apa. It's okay, it's fine. Cuma sekarang ada yang di Play Store kah? Gue juga gak tahu tuh. Beraninya. Dulu gak ada pilihan, TV-nya cuma di ruang tengah doang. Yang di Play Store itu kayak plagiat. Ah. Waktu udah pasrah kali ya. Gak tahu deh, mereka gak pernah nanyain game yang gue mainin. Sebagai orang tua tuh, kalau gue suatu hari jadi orang tua, gue mau kasih, mending gue kasih game ketimbang akses internet deh kayaknya kalau masih muda tuh. Tapi kita harus monitoring gamenya. Enggak deh, kalau gue punya anak gue suruh tonton VTuber aja. Tontonannya VTuber aja. Layoutnya rumit banget ini. Fokus 100% guys, sorry. Kalau benar-benar fokus ke gamenya tuh diem, nggak bisa ngomong. Oke, tunggu ganti posisi dulu. Pantatnya mulai pegel lagi. Pause. Let me read chat. God of War gore, iya benar. Gue kalau jadi ortu mending kasih anak PS5 daripada iPad. Iya, tapi berandai-andai itu gampang. Gak tahu gimana nanti kalau punya anak beneran bisa ngasuhnya atau enggak. Tapi iya sih, sejujurnya mending kasih game offline gitu aja. Justru malah bagus kalau gamenya co-op gitu sama orang tuanya, kan asik ya. Betul, akses internet terbuka BL. Ya kali. Ini Yoji aja yang tersesat. Gak kayak angkat tangan tuh kalau ngasih iPad, sumpah. Mending kasih hidup primitif. Gak bisa, Riko. Sekarang tuh semuanya harus pakai gadget di sekolah, di mana-mana. Apakah gampang panik kah? Tergantung situasinya. Kalau game horror gitu gue nggak panik. Apaan? Oke. Okay. Continue. Ada berapa ini sih? Berapa level? Kita 35 sekarang, level 35.
Kalian biasanya tidur jam berapa, guys? Bagi yang berpuasa. Gue sebenarnya semenjak tinggal di tempat kakak gue, tidurnya nggak terlalu malam sebenarnya. Harus bangun pagi terus soalnya. Wah, cepet banget. Udah sampai sini aja. Waduh. Ah, lubangnya satu cuma ininya dua. Bom. No. Jangan hilang dulu, please. Wah, let's go. Oke. Okay. Oke. Okay. Ada bom lagi. Wah, mantap. Kuning. Mantap. Bom penyelamat emang. Oke. Aduh. Ada bom lagi, merah, hijau, kuning, biru, hijau. Kayaknya nanti di level-level selanjutnya warnanya ada tambah lagi ya. Gue inget kayaknya ada ungu. Aduh, hilang. Okay. Wah, mantap. Okay. Nice. Banyak satu gua ada 7 kalau nggak salah. Yang di lock seharusnya nggak banyak sih. Gua full ada 9. Jadi 9 kali 7, 63. Wah, serius? Tergantung, sekarang mau tidur jam 2. Loh, Riku puasa nggak sih? Kalau tidur jam 2, bangun sahurnya jam berapa? Sebentar banget tidurnya. Ini istirahat nggak tidur, saya mabar sama teman kalau malam-malam. Sampai pagi gitu. Luar biasa. Jam tidur saya anonim lah, bahkan sebelum puasa. Tidur paling jam 9, soalnya udah tidur. Hah? 9 pagi. Tahan kali Bang Yudis, kalau saya udah masuk angin tuh. Sebenarnya tergantung sih, kalau kalian emang udah biasa cycle-nya tidurnya siang gitu, sebenarnya nanti lama-lama terbiasa juga. Nyalain asep tapi pake selimut. Paling jam 7 juga bisa tidur karena gak ada aktivitas. Paling 30 menit tidurnya lanjut jam 8 pagi. Halo, saya Riku dan selamat datang di kehidupan pengangguran. It's okay, Riku. Gak apa-apa. Nikmati saja masa-masa pengangguran. Stage 3 complete. Congratulations. Loh, emang tadi ada kayak gini ya? Ini ada kayak cutscene, bukan cutscene juga sih. Interloper of Puny, you should post the secret of Zuma. It is possible to take the knowing so easily? No, there is defect for your thinking. Our cryptic hidden nature cannot be discovered so directly. 3 mystery shrines protect the method. Never you will strike past them. Ribbit. Loh, tunggu, ini ada cerita. I didn't even realize there's story in this game. Is there anything like this at the beginning? I think this is the first time, right?
So we're trying to find some secret in the temple or something. Seumur-umur baru tahu ternyata Zuma ada ceritanya. Oh, so that was the first temple. There are three stages. And then there are three temples. I see. Let me go back to main menu. Oh, that was Gauntlet. I see. Naruhodo. So the HD remaster version, they don't have the adventure. They only have the Gauntlet. Kita main sampai jam berapa ya? Sekarang udah 10:30. Tadi main dari jam 9. I'll play a little bit more, but not too long. Play maybe like 20 minutes. Okay, yeah. Lanjutin 20 menitan deh. Lagu emang lagi nikmatin. Bagus lah. Tidur 3 jam, buka mata 8 jam. Oh. Ada story-nya kacan. Nah, itu gue bilang nanti ada lanjutnya. Nanti lanjut ke adventure. Ah, I see. I see. Ah, ini dia muncul yang warna ungu. Kalau Yudhistira tidur malam-malam gini, paginya nggak apa-apa. Yudis tuh pelajar bukan sih? Atau bukan? Gue sebenarnya besok juga harus bangun pagi sih. Makanya nggak bisa lama-lama. Woi. Oh, stage-nya mah sama kayak yang tadi ya. So the stage is actually the same from last time. It's just that the difficulty is higher, I guess. Because this is the spiral, the first stage that we finished. But it's more difficult because we have more color, and I guess the movement is also a little bit faster. Paginya kerja jaga toko. I see. Semangat, iya. Gue juga sebelum kerjaan yang sekarang tuh jaga toko juga, jualan barang sesuatu. Makanya di rumah tuh sebenarnya gue belum punya tempat tinggal sendiri sih, cuma karena orang tua punya toko, gue tinggalnya di toko. Aduh, salah. Tapi sekarang udah beda, kerjaannya udah lain. Zuma. Ah, hilang duluan power up-nya. Wah, oke. Too close. Go back. Oh no. Go back. Okay. Okay, maybe I'll continue until I finish level 4. Jadi gue lanjutin sampai selesai level 4 ya, ntar kalau level 5 udah. Okay.
read. Rekrut aku Pak Yudi. Tapi sekarang libur jadi gak ada aktivitas lain selain mandi, main game, jalan-jalan, cari takjil. Minta yang punya Topa Riko. Why ask me? Gak jadi ya, masih pengen hibernasi di rumah. Kuncinya guys, kalaupun kalian gak ada kerjaan, walaupun kalian pengangguran, kuncinya adalah tetap cari apa ya, aktivitas. Kalau punya hobi, kejar hobinya. Kalau nggak punya hobi, cari hobi. Dulu gue tuh fase-fase paling parah kayaknya awal-awal COVID deh. Awal-awal COVID tuh benar-benar nggak bisa kemana-mana, nggak ada kerjaan, nggak ada. Pokoknya benar-benar nggak ngapa-ngapain. Hikikomori banget itu waktu awal-awal COVID. Tapi waktu itu gue nemuin VTuber pertama kali. Gak pertama kali juga sih, sebelumnya udah tahu Kizuna Ai. Tapi mulai 2020 tuh mulai nemu Hololive sama Holostar. Jadi hari-harinya tuh bangun tidur sampai tidur lagi tuh cuma nonton stream Hololive doang. Tapi dari situ gue jadi ngembangin hobi. Ini hobi mixing musik. Mixing sama producing sama recording gitu dari situ awalnya. Bukan awalnya juga sih, tapi di situ mulai ditekuni. Gue mau kasih tahu sesuatu ke kalian, tapi rahasia. Gue tuh dulu sempat, karena hobi gue itu tuh dulu gue sempat masuk kredit ke salah satu member Hololive sebagai ada deh, sebagai sesuatu di salah satu cover mereka sekali doang. Tapi gue gak mau kasih tahu yang mana, soalnya nanti ketahuan. Hey, mantap. Awal-awal COVID biasanya nonton TV. Ya, gue dulu nggak ada TV, nonton TV pun nggak bisa. Jadinya nonton YouTube doang. Seperti yang sedang saya lakukan sekarang. 24 jam nonton tidur. Nggak 24 jam juga sih, tapi benar-benar dari bangun pagi. Soalnya streamnya Hololive kan selalu ada ya. Pagi tuh nonton morning streamnya Robiru, ntar pergi sarapan, pulang siang nonton streamnya siapa, sore nonton streamnya siapa, malam nonton streamnya siapa, gitu terus tiap hari. Kebanyakan bosan biasanya nonton sinetron atau enggak kartun. Gimana ngasih tahu tapi rahasia. Ngasih tahu cuma sebagian doang. Iya, dulu di kredit, tapi nggak, sayangnya nggak masuk ke musik videonya. Namanya cuma di deskripsi doang, Kala sebagai apa gitu. Kecil sih role-nya, cuma sebagai apa gitu. Sebagai apa. Tapi seneng bisa masuk ke ini, kreditnya salah satu Oshi. Terus dulu gue pernah di-react juga sama tapi jangan deh, terlalu eksplisit kalau kasih tahu. Tapi intinya pokoknya dulu kenapa bisa benar-benar suka sama Holostars tuh, yaitu karena dulu Holostars tuh masih kecil banget. Jadi komunitasnya tuh nggak terlalu ramai kayak sekarang. Jadi kalau ada orang yang bikin fan art atau bikin remix musik gitu tuh, mereka masih bisa react satu-satu gitu. Sekarang mereka sudah besar.
Ngomong-ngomong soal fan art sih, Riku kemarin bikinin fan art buat gua, tapi belum sempat di post. Besok pagi deh, gua post. Thank you Riku. Oh, terus si Nash, kalian tahu Nash nggak ya? Kayaknya nggak tahu deh. Nash temennya Fiona tuh dia ngasih fan art juga, seneng banget gua. Kalau kalian cari tag fan art gua, ada tuh gambarnya, ilustrasinya. Post nggak ya? Post dong. Besok pagi biar ada alasan post pagi-pagi. Gue pengen lebih rajin ngepost di Twitter gitu, cuma nggak ada yang di post. Mau ngepost pagi-pagi tuh mau ngomong apa coba? Siapa yang rajin post ya? Rika tuh dulu sempet rajin post, tapi sekarang udah enggak. Fiona kayaknya lumayan rajin deh dia di Twitter. Si Zack. Zack seringnya post di community, post di YouTube apa ya? Bukan di Twitter. Wow, let's go. Let's go. Backward. Level 45. Ini kayaknya terakhir deh. Habis ini level 51. Let's go. Just need to clear this. Tapi walaupun barnya penuh tuh belum tentu aman. Masih harus nge-clearin ini semua. Dikit lagi. Fokus. Aduh, bomnya. Bomnya agak percuma. Nggak deket sama yang lain. Oke. Let's go. Aduh, salah. Go. Huh, akhirnya. Level berapa? Wah, masih ada 46. Tunggu. Istirahat dulu. Baca chat lagi. Role kecil enggak ngaruh, pokoknya bisa masuk kredit. Iya, betul. Good morning everyone. Bulan hibernasi lama belum live Twitch. Iya, Len itu sibuk pokoknya. Gua nggak berani ngomong, takutnya rahasia. Sibuk si Len itu. Tukang tidur emang. Iya, Len kayaknya habis ulang tahun juga ya. Di Twitter gua baru lihat. Cuma dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada stream ininya. I think Len has just had her birthday a few days ago. But I think she's busy with a lot of things, so she hasn't been able to stream lately. Yang live sekarang Zekala Revi kalau saya lihat. Iya betul. Wih, Yudis ternyata ngikutin ini ya semuanya. Di saat VTuber lain main game yang lagi rame, beliau berani beda sendiri. Siapa gua? Gua mah karena laptopnya nggak kuat. Okay, let's go.
go. Kalian siapa yang nonton Free Run di sini? Free Run. Hari apa kemarin ya? Hari apa kemarin persis ya? Kemarin atau Rabu gitu gue nonton Free Run. Baru 5 episode pertama sih. Sedih anjir ininya animenya. Sebenarnya apa ya, simple gitu terus pelan banget animenya, tapi emosional banget. Soundtracknya bagus anjir, ininya opening endingnya bagus, tapi soundtrack pas di adegan-adegan animenya itu yang bikin emosional. Frieren. Lah, yang ini malah lebih gampang dari yang tadi. Oke. Stage 4. Clear. Complete. 5-1. Oke, okay, back to main menu. Gue sampai sini aja ya mainnya. Mungkin ngobrol sebentar sebelum end stream. Volumenya turunin. Quit aja deh. Quit. Wah, balik sini lagi. Okay. Gak ada yang aneh-aneh kan ya tadi? Gak kelihatan yang aneh-aneh kan? Okay. Let's talk a little bit, maybe like just 5 minutes before I end the stream. Olinya diisep mulu kacan, gimana? Bentar, ini Riku tuh nanggupin apa ya? Kenapa tiba-tiba jadi ngisep oli? Apakah kalau berminat main game nostalgia lagi nanti? Bukan masalah minat gak minat kayaknya, Yoji. Masalah gue cuma bisa main game kayak gitu kayaknya minggu depan. But yeah, I think next week I'm gonna be playing similar games to this. And maybe visual novel games. Aneh, tapi belum nonton episode baru. Ah, nangis gak? Nggak sampai nangis sih, tapi emosional emang. Free Run tamat. Oh, udah tamat. Gue baru nonton 5 episode doang. Iya kan, valid. Aku cuma sedih sama kisah Himmel, CS. Apa ya yang bikin sedih anime itu? Soalnya dia tuh ngasih perspektif soal waktu dari sudut pandangnya si Free Run itu. Gimana ya jelasinnya? Tapi yang bikin sedih tuh karena itu, karena frame waktunya tuh lama banget, sementara Free Run tuh gak pernah berubah, tapi dunia di sekitarnya tuh berubah banyak banget. Tapi saya dapat chest mimic. Adegan itu tuh yang di mana ya? Kayaknya gue udah lihat adegan itu, tapi cuma sebentar banget. Flashback bukan sih itu? Flashback waktu mereka masih bareng-bareng. Semua tak akan bisa diulang kembali. Plushy Freren, iya. Andai aku mengenalnya lebih jauh, pas pemakaman Himmel bikin memang 3 hari. Iya. Si animenya tuh dia fantasi banget kan. Tapi secara emosional tuh banyak adegan yang kita bisa relate gitu, makanya emosional. Sempet gak sih kalian ngerasain berteman sama seseorang, tapi kalian tuh gak sempet mengenal mereka lebih jauh atau berusaha ngedeketin mereka lebih, tapi keburu antara orangnya pergi, atau keburu kalian berpisah karena lulus, atau sesuatu gitu. Gue sering anjir. Gue sering... Gue tuh tipe orang yang
nggak jago menjaga pertemanan sama teman-teman lama. Jadi kayak teman SD, teman SMP, teman SMA tuh setelah lulus lepas sudah. Kalau bukan mereka duluan yang ngontak atau ada event tertentu yang jadi alasan buat kita kumpul lagi tuh, gue susah banget buat jaga pertemanan. Jadinya agak relate sedikit waktu adegan itu tuh. Iya, sedihnya juga ada beberapa teman yang emang udah nggak di sini lagi. Walaupun gue nggak terlalu deket sama orang-orang itu tuh, tetap aja rasanya kayak, wah, dulu sempet temenan deket, tapi sekarang kok udah jadi orang asing gitu. I don't know, man. Makin malam, makin gak jelas sebenarnya. Oh, ingus. Riku ngomongin ingus. Sorry, sorry. Kedengeran banget ya. Kalau pakai setup di rumah tuh ada denoisernya tuh ngehilangin suara itu sedikit, jadinya nggak terlalu ketara. Sifat Freren belum berubah walaupun udah 100 tahun pass by. Soundtracknya enak sih, kayak lagi main Genshin. Oh, betul, betul, betul. Agak ngingetin Genshin. Aku pernah, dan gue mikir ya udahlah. Res Elf mah gitu, kalau hilang teman manusia cuma tinggal kenangan. Aku nyesel gak mau agresif duluan buat berteman, makanya sering dilupain. Makanya sekarang mulai berubah buat agak sering komunikasi sama siapapun biar selalu diingat. I know, right? Sama Yoji, anjir, gue sekarang sama teman-teman, walaupun teman-teman gue sekarang virtual gitu ya, VTuber atau dari VR chat gitu, gue nggak pengen kayak teman-teman yang dulu lagi. Kalau udah lepas tuh udah hilang. Gue pengen pertemanan gue sekarang tuh sampai sampai tua, sampai selamanya. Kukira kalau lagi mewek makanya pura-pura nggak denger. Nggak, ini karena agak pilek aja. Peluk kalian semua. Gue pernah ketemu dua orang temen SD gue, bukan di waktu bersamaan, tapi beberapa bulan setelah itu ada kabar mereka meninggal. Susah sih, gue juga gak bisa komentar kalau soal itu, Riko. Soalnya gue juga pernah ada temen gue yang gue udah lama gak ketemu. Terus gue ketemu sama temen lainnya. Gue nanyain kabar temen itu ke temen itu. Ternyata mereka juga udah meninggal. Gue gak tahu kabar itu karena gak aktif di grup-grup alumni gitu. Ya, begitulah. Main sama teman online ketemu 3 bulan. Ketemu 3 bulan main bareng, tiba-tiba enggak online 5 tahun. sedih banget. Riku, jangan bercanda gitu anjir. Apa gua dewa kematian deh? Dewa bingung roll sendiri. Oke. <Okay. clears throat> I think I'm gonna end the stream here. Thank you everyone for stopping by and watching the stream. Maaf jadi larut malam gini. Semangat besok yang bangun pagi, yang sahur. Terus, apa lagi ya? Jadwal minggu depan itu, gue masih harus cek lagi. Kayaknya besok ada collab deh minggu depan. Minggu depan kemungkinan ada collab Stardew Valley sama orang baru. Belum pernah sebelumnya di channel ini gue collab sama dia. But yeah, we'll see, we'll see. Zuma part 2 boleh. Bilang sarangnya terus semua dia. Enggak, gak mau. Kalau ditanya gue gak mau. Harusnya tadi nggak usah nanya, siapa tahu gue
gitu. Kalau lagi emosional kan gitu biasanya. Ya udahlah, bodohlah. Makasih semuanya udah mampir. Thank you everyone for watching the stream. I'll see you guys again hopefully in Monday. I don't have stream for Saturday and Sunday, and I'll work on the schedule as soon as possible. Next week I probably will have a collab, but it's still not decided yet. But it's Stardew Valley. If my laptop can handle playing Stardew and then collabing on Discord and streaming at the same time, maybe I'll do the collab. But if I cannot do that, then maybe I'll just play together, but I won't stream on my channel. Thank you for the stream. Thank you, Kala, signing off for now. Bye-bye, everyone. Selamat malam. Selamat beristirahat. Kala, signing off for now. Bye-bye. Ending.